Selamat sore pembaca Poskota dan pemirsa Poskota TV. Anda kembali menyaksikan Poskota terkini bersama saya, Nevi Sawaro. Pendakwa Yusuf Mansur digugat 12 orang terkait perkara uang prestasi sebesar 785 juta rupiah. Ustadz Yusuf Mansur belakangan ini diterpa dengan tuduhan menipu. Atas hal itu, ia memberikan tanggapan melalui unggahannya di Instagram pribadinya. Adanya gugatan tersebut menurutnya sudah ada sejak tahun 2000 dan ditolak. Yusuf Mansur menegaskan akan menanggapi gugatan tersebut. Dia bahkan memuji langkah 12 orang tersebut sudah benar. Sementara gugatan itu terdaftar dengan nomor 1340 Pengadilan Negeri Tangerang pada 10 Desember 2021. Mereka tak hanya menggugat Yusuf, tapi juga PT Inex Arsindo dan Jody Broto Suseno. Demikian Poskota terkini, saya Niti Sahawaroh mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.